Shalom, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam buat Bapak Ibu yang bergabung bersama dengan kami dalam ibadah pada hari ini. Kembali lagi kita seperti tahun lalu di mana ibadah kita kembali menjadi online. Tapi ini tidak mengurangi ya rasa haus kita dan kerinduan kita untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami masih dapat kesempatan untuk kami bisa beribadah. Roh Kudus jamah setiap kami dimanapun kami berada. Urapi hambamu dan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana setiap kita mempunyai kerinduan untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan bukan hanya dalam gedung gereja saja, tetapi kita bisa berjumpa dengan Tuhan di rumah, ya, di kantor, ataupun di mana saja kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Untuk itu, marilah saat ini kita akan melihat bagaimana kehidupan daripada orang-orang yang ada dalam Alkitab, mereka berusaha untuk supaya mereka bisa berjumpa dengan Tuhan dengan berbagai macam cara. Mereka berusaha, dan inilah yang kita akan pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah kisah tentang Zakheus. Zakheus diceritakan dia badannya pendek, tetapi saat itu ya dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan melalui tempat itu, dia dengan segala macam usahanya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Akhirnya Zakheus harus memanjat pohon saat itu, Bapak Ibu Saudara, dan untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari kita akan lihat sama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-19, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ya, orang kaya juga butuh Tuhan Yesus ya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Jadi banyak orang berdesak-desakan sebab badannya pendek, firman Tuhan katakan. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi ia memanjat, ya, berlari, memanjat pohon ara itu untuk melihat Yesus, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini adalah suatu pelajaran buat kita ya, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus ya. Untuk saat-saat ini kita dibatasi dengan keadaan COVID-19 di mana-mana, tempat ibadah kita, gereja kita tidak bisa digunakan untuk hari-hari ini. Apa usaha kita? Zakheus dia berusaha, dia berlari, kemudian ia mendahului orang banyak ya, kemudian ia memanjat pohon. Orang kaya memanjat pohon itu menurunkan gengsinya, harga dirinya. Untuk apa? Untuk supaya dia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak-Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa saat Tuhan Yesus lewat dari tempat itu, apa yang terjadi? Ayat yang kelima, Tuhan Yesus berkata, ayat firman Tuhan ini berkata, Lukas pasal yang ke-19, ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Jadi Yesus melihat ke atas, ada Zakheus ya. Dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Ya, kemudian sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Ada begitu banyak orang ya, tetapi mengapa Tuhan Yesus memilih Zakheus dan ingin masuk ke dalam rumah Zakheus? Karena Tuhan bisa merasakan. Ada kerinduan yang begitu besar yang ada dalam hatinya Zakheus untuk bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam masa COVID ini, marilah kita bangkitkan kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang ada, baik itu ibadah secara online, ya, Bapak Ibu Saudara bisa ya selalu terkoneksi dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah yang ada. Jangan sampai kita kehilangan ya sesuatu ya untuk kita bisa berusaha. Kemudian apa yang terjadi saat itu, Bapak-Ibu Saudara, Tuhan Yesus bisa merasakan. Dari sekian banyak orang di situ, hanya Zakheus sajalah yang punya kerinduan yang begitu besar. Ya, saya
juga membayangkan kalau saat ini Bapak Ibu Saudara ya dari sekian banyak yang sedang beribadah hari ini, jika ada satu dua orang yang sangat merindukan untuk berjumpa dengan Tuhan ya melalui ibadah hari ini dengan berusaha, Tuhan akan menghargai usaha kita dan Tuhan akan menjamah kehidupan kita pada hari ini. Yang kedua kita akan pelajari adalah wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Bapak Ibu Saudara, di dalam Markus pasal yang kelima ya ayat 24 sampai ayat yang 30. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Jadi ada banyak orang yang menyentuh Yesus, berdesak-desakan. Ya seperti kalau Bapak Ibu Saudara pernah ya pergi pasar sebelum Covid. Ya, pasar Senggol. Kenapa dinamakan dengan pasar Senggol? Karena bersenggolan, ya. Karena bergesekan di situ, karena begitu padatnya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian ya berdesak-desakan di dekatnya adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Firman Tuhan katakan wanita ini mengalami pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Jadi uangnya sudah habis. Sudah coba berusaha namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia juga sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah banyak orang itu, ia mendekati Yesus dari belakang. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang kalau mengalami pendarahan itu tubuhnya lemah, pucat, tenaganya ya sudah mulai ya lemah dan sebagainya, tetapi ia berusaha ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat luar biasa ya, 29 seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dan dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah, siapa yang menjamah jubah? Ini satu pertanyaan yang sedikit kita perlu ya untuk berpikir. Ada tadi firman Tuhan sudah katakan ada begitu banyak orang berdesak-desak. Ada begitu banyak orang yang bersentuhan termasuk menyentuh jubah Tuhan Yesus, tapi hanya kepada wanita ini ada kuasa tenaga yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus ya sehingga menyembuhkan wanita itu. Ini adalah pelajaran yang luar biasa ya bahwa kuasa itu tidak mengalir kepada semua orang, tetapi kuasa itu mengalir hanya kepada orang yang sangat-sangat-sangat-sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Kalau Bapak, Ibu, Saudara pada hari ini sangat membutuhkan Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan akan mengalir dan akan menjamah Bapak, Ibu, Saudara dimanapun kita berada. Ya, di sini kita melihat bahwa ada usaha ya yang dilakukan oleh wanita ini, dia berusaha ya, menerobos begitu banyak orang, belum lagi mungkin ada orang yang memarahi dia ya dan sebagainya. Tetapi ini usaha inilah yang membuat dia bisa sampai pada titik dia bisa memegang jubah daripada Tuhan Yesus. Kita mari kita berusaha sampai kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah. Makanya dalam ibadah-ibadah yang online seperti ini, Bapak Saudara. Jangan kita sambil tidur, ya, jangan sambil makan. Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Supaya ibadah hari ini dan seterusnya, ya, ibadah-ibadah online yang kita ikuti, memang benar-benar ada kuasa yang kita bisa terima dari ibadah-ibadah itu. Tidak terbatas oleh waktu, tempat, dan ruang. Tapi, Bapak Saudara, pengorbanan apa, usaha apa yang kita lakukan? Saya tahu mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu Saudara yang berusaha untuk bisa beribadah ya dengan cara membeli pulsa ya untuk bisa ibadah, sebab ada begitu banyak ibadah yang
ke depan ini akan membutuhkan pulsa yang cukup banyak untuk kita bisa terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan sesama. Kita butuh pengorbanan. Ya, untuk itu, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema kita bulan ini tentang pengorbanan, kita sudah praktekkan untuk hari-hari ini. Bukan hanya kita membicarakan, kita belajar. Tapi saya melihat Bapak Ibu Saudara sudah praktek, kita korbankan waktu kita. Kita korbankan ya materi kita untuk kita bisa ya berjumpa dengan Tuhan pada hari ini. Ya, Tuhan melihat kerinduan Bapak Ibu Saudara dan Tuhan akan memberkati. Contoh yang ketiga yang kita akan pelajari adalah orang lumpuh yang ingin mengalami kesembuhan. Ya, jadi ceritanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Markus pasal 2 ayat 2, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Ya, jadi banyak sekali orang. Bahkan di muka pintu pun tidak ada tempat untuk bisa masuk pun tidak ada. Ya, Tuhan Yesus sedang ada satu rumah, semua orang ingin masuk tidak bisa sampai di luar, ya, ingin mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Sementara Ia memberitakan firman pada mereka. Ini membuktikan bahwa ya Tuhan Yesus itu di mana Dia berada. Ada begitu banyak orang yang rindu mendengar firman. Bapak Ibu Saudara, apakah kita mempunyai kerinduan untuk kita bisa mendengar firman hari-hari ini? Kita lihat ada orang lumpuh ya yang ingin disembuhkan, tetapi sangat tidak mungkin untuk bisa masuk karena begitu banyak orang. Pintu pun sudah tidak bisa masuk. Ya, kalau orang harus bergeser untuk orang lumpuh ini bisa masuk, pasti akan menimbulkan ya protes dari yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Orang lumpuh ini tidak menyerah, ya, dia meminta bantuan daripada 4 temannya, ya. Apa yang mereka lakukan? Berusaha dan berusaha. Ada kata berusaha di situ. Mari kita akan lihat sama-sama Lukas pasal yang kelima ayat 18. Ada kata berusaha di situ. Lalu datanglah beberapa orang mengusung, ya, seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha. Ada kata berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. Bagaimana usaha mereka? Kita lihat ini luar biasa, ayat yang ke-19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubungan dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap. Tapi Ibu Saudara, naik ke atap itu ya mungkin agak mudah kalau kita yang naik atap sendiri, tapi ini harus mengangkat orang lumpuh di atas tempat tidurnya. 4 orang ini harus mengangkat, kemudian apa? Ya, membawa yang berhubungan dengan orang banyak itu, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya, di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Wow, luar biasa. Ya, menurunkan dari atas itu tidak mudah. Jangan-jangan nanti jatuh dan sebagainya. Belum lagi orang lumpuhnya mungkin berat dengan tempat tidurnya. Ada usaha untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada usaha yang begitu luar biasa. Dengan hati-hati, butuh tenaga dan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, ya marilah kita berusaha hari-hari ini dengan segala macam cara untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah yang ya yang kita alami hari-hari ini. Kita harus online kembali. Tidak menjadi masalah, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah sampaikan ya di ibadah hari Jumat. Kalau kita berdoa keadaan ini segera berlalu, ya COVID ini segera hilang. Tapi saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau keadaannya tidak berubah? Apakah kita terus menanti-nanti? Ya, mari jangan menunggu keadaan berubah. Berubah. Kita berusaha untuk beradaptasi dengan keadaan ini. Dengan cara ya kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi tetap kita berusaha, berdoa terus supaya COVID ini segera dapat berlalu juga, Bapak Ibu Saudara ya. Kita melihat ada 3 contoh di atas ini. Mereka semua berusaha untuk berjumpa, menjama, berjumpa dengan Tuhan dengan berbagai macam cara. Apa landasan mereka sehingga mereka mau mencari Tuhan dengan sungguh? Apa yang membuat mereka ingin rasa butuh? Ya, rasa butuh, rasa haus, kerinduan, inilah semua yang mendasari
mereka-mereka ini ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apakah hari-hari ini kita butuh, ada rasa butuh Tuhan? Di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini, kita butuh Tuhan. Jangan jauh daripada Tuhan. Kita haus akan Dia. Ya, kita rindu untuk berjumpa dengan Dia. Matius 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya setiap kita di tengah-tengah masa pandemi, masa sukar ini, setiap kita memiliki rasa lapar dan haus. Orang kalau lapar, dia pasti cari makan. Kalau Bapak Ibu Saudara lapar akan kebenaran, akan berusaha bagaimanapun caranya. Supaya kita bisa mendengar firman. Walaupun firman yang kita dengar ini secara online tidak menjadi masalah. Yang penting hari ini kita makan firman. Supaya kita kuat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan cuek. Jangan tidak peduli dengan keadaan. Karena firman Tuhan sudah mencatat di dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kelima. Tapi saya tidak usah baca semua. Kita lihat saja ayat 1 sampai 2. Perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ini akan terjadi, Saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Firman Tuhan sudah katakan akan datang masa yang sukar. Sukar beribadah, sukar untuk cari uang, bisnis, sukar untuk keluar rumah juga, sukar untuk sekolah, kuliah. Karena begitu banyak kesukaran yang hari-hari ini kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan sudah katakan. Jangan kaget lagi, firman Tuhan sudah sampaikan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, jangan sampai kita cuma pikirkan diri kita sendiri, Bapak Saudara, dan menjadi hamba uang. Ya, buka toko, usaha bisnis sampai tidak punya waktu untuk ibadah. Ya, kemudian mereka akan membual menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ya, jadi salah satu tanda kita sudah banyak ditolong Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini, Tuhan masih memberkati kita. Kita beribadah ini sebagai tanda kita berterima kasih kepada Tuhan. Sudah memelihara kehidupan kita. Dan dikatakan juga tidak mempedulikan agama. Ah, tidak usah ibadah-ibadah. Nanti saja. Kalau sudah ibadah di gereja, baru saya mau ibadah. Tidak ada usaha sama sekali. Itu tanda. Sudah tidak punya kerinduan, rasa haus. Dan ini tanda bahwa manusia akhir zaman seperti itu. Tidak peduli agama. Tidak mau ada usahanya sama sekali untuk datang mencari itu. Marilah kita semua berusaha dengan sungguh-sungguh. Ajak keluarga kita. Ya, kalau istri belum ibadah, ingatkan. Kalau suami belum ibadah, ingatkan. Kalau anak-anak belum ibadah, ingatkan. Jangan mencintai diri sendiri seperti ayat 2 tadi. Manusia akan mencintai diri sendiri. Tidak peduli dengan sekitarnya. Jangan, Saudara. Kita saling mengingatkan untuk kita supaya semua tetap beribadah. Ya, Bapak Ibu Saudara punya anak mungkin di luar kota, ingatkan. Beribadah. Kirimkan link ibadah hari ini untuk supaya mereka bisa ibadah. Ya, supaya setiap kita bisa punya kerinduan. Saya ingin akhiri dengan ini, Bapak Saudara. Marilah kita punya kerinduan untuk kita datang kepada Tuhan. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita sudah melihat 3 contoh bagaimana Sakeus, bagaimana wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun itu, dan kemudian orang lumpuh yang ingin disembuhkan oleh Tuhan. Mereka berusaha. Mari kita juga berusaha sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin sampaikan ini sebagai penutup. Jika kita ya tidak lagi memiliki rasa lapar dan haus akan firman atau akan Tuhan, maka masa sukar ini akan membuat kerohanian kita semakin merosot. Saya ulangi sekali lagi. Jika kita tidak mempunyai rasa lapar dan haus akan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka masa sukar ini akan membuat kerohanian kita makin merosot. Kita akan semakin lemah. Kita tidak mampu menghadapi akan tekanan hari-hari ini. Kita mendengar bagaimana ada pasangan daripada artis yang memakai narkoba. Ditanya apa alasannya? Tidak tahan dengan tekanan keadaan COVID hari-hari ini. Ya, lari ke narkoba. Jangan pakai narkoba, Saudara. Ya, itu sangat tidak baik.
ya, akan membuat kita kecanduan, akan merusak masa depan kita. Ketika kita tidak tahu mau bikin apa, larilah kepada Tuhan. Menyembah, memuji Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita kesegaran. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan baru untuk menghadapi tantangan apapun dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, sebentar di akhir daripada firman Tuhan ini, saya ingin kita sama-sama berdoa, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, kita menumpangkan tangan untuk orang-orang yang sakit. Nanti ada slide video, kita bersama-sama berdoa. Buat dokter, buat perawat, buat polisi, buat TNI, buat pemerintah dan semuanya, supaya semuanya bisa bekerja dengan sangat baik. Tuhan melindungi dan Tuhan memberkati. Kita akan tutup dulu di dalam doa. Mari, Bapak, Saudara, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan rasa butuh, haus, ya, satu kerinduan yang besar, lapar haus akan Tuhan, supaya kami bisa berusaha mencari Tuhan dalam situasi apapun, tidak akan menghalang kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan berkati semua yang sudah ibadah pada hari ini. Tuhan sertai semuanya, berkati akan keluarga dan semua apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat Tuhan. Diberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dalam usaha, pekerjaan, bisnis, sekolah, kuliah, keluarga, pernikahan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan buat senantiasa berhasil, beruntung, dijauhkan dari belalang pelahap, diberkati akan sekolah kuliah, diberkati masa depan kita semua, dan diberkati Kota Kendari dan bangsa Indonesia. Sebentar lagi, anak saya yang nomor 2 akan berulang tahun. Saya pun berharap badai ini cepat berlalu, supaya saya bisa pulang, saya bisa tiup lilin bersama anak-anak saya. Di saat anak saya, ayah kapan pulang, ayah kapan pulang, saya tidak bisa. Ayah cuma bisa sabar, nak, ayah sedang bertugas. Virus COVID-19 di kota Wuhan, kami sebagai tim medis berpikir cepat atau lambat virus tersebut akan sampai di Indonesia. Saya yakin saat itu saya dan tim medis lainnya sudah tahu kami akan menjadi tim medis untuk virus COVID-19 ini. Apakah saya takut? Jelas, merawat pasien-pasien dengan COVID-19 positif dengan keterbatasan APD yang selama ini menjadi permasalahan di rumah sakit lain, itu merupakan suatu momok yang sangat menakutkan. Perlu diketahui, negara kita itu negara tropis dan saat ini musim hujan, kita itu tengah diserang dengan DBD, tengah membeludak pasien DBD. Tiba-tiba pasien COVID datang, semuanya langsung berhamburan, keluarga pasien. Termasuk kita yang tenaga medis, kita panik semua, ini penyakit baru. Kita masih meraba-raba bagaimana cara penanganannya. Awalnya kita kaget lah dengan situasi yang di lokasi, dengan paniknya pasien, ingin memeriksakan dirinya untuk pemeriksaan tes yang orang awam semua nggak semua tahu, minta langsung ujuk-ujuk datang tes COVID, tes corona, karena kan semua itu pakai prosesnya. Dan saya pun memilih untuk tidak pulang ke rumah karena di rumah saya terdapat 2 orang tua saya yang berumur 70 tahun. Saya juga memiliki 2 orang anak. Mereka berumur 5 tahun dan 3 tahun. Mereka sedang lucu-lucunya. Saya tidak pernah tahu apakah saya membawa penyakit tersebut pulang ke rumah atau tidak. Saya sendiri sudah 23 hari tidak pulang ke rumah. Rindu orang rumah jelas, tapi harus ditahan. Karena takut dengan pulang ke rumah, saya menjadi pembawa infeksi dari rumah sakit ke rumah. Sehingga orang rumah menjadi berisiko terpapar oleh COVID-19. Kita takut untuk pulang ke rumah. Takutnya virus menempel di badan, menulari keluarga di rumah.
sampai teman-teman ada yang menginap di rumah sakit untuk bisa survive bersama teman-teman yang kita tahu virus itu akan kalah oleh imun kita sendiri. Kita saling menyemangati antar teman. Kita buat candaan-candaan. Ya mohon maaf, akhir-akhir ini banyak yang berseliweran, teman-teman sejawat, para medis, dokter, perawat memakai hazmat, menari-nari, TikTok segala macam. Mohon maaf. Itu memang cara kami untuk menghibur diri. Jauh di dalam hati kami, kami pun sama takut. Saya rindu keluarga saya. Saya rindu ributnya anak-anak saya. Setiap hari sebisa mungkin saya video call dengan anak-anak saya. Di hari-hari pertama, mereka akan bertanya, "Mama kemana? Kok mama belum pulang? Mama di rumah sakit ya?" Di minggu berikutnya, mungkin mereka sudah mulai beradaptasi. Ketika video call, anak saya yang besar, dia berkata, "Mama sehat-sehat ya? Aku mau bikin PR dulu. PR aku banyak nih." Sedih di hati saya ada. Tapi saya pun bangga kepada anak saya. Begitu pengertiannya dia. Sebentar lagi, anak saya yang nomor 2 akan berulang tahun. Saya pun berharap badai ini cepat berlalu. Supaya saya bisa pulang. Saya bisa tiup lilin bersama anak-anak saya. "Ayah kapan pulang? Ayah kapan pulang?" "Saya tidak bisa. Ayah cuma bisa sabar nak. Ayah sedang bertugas. Nanti pada saatnya pulang, ayah akan pulang. Ayah gak akan pulang karena ayah gak akan menjadi karier untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk masyarakat kita." Kalau memang kita disuruh memilih, kita lebih memilih untuk tinggal di rumah bersama keluarga. Apalagi ini menjelang bulan puasa. Terus dilanjutkan ke lebaran. Kita nggak tahu wabah ini sampai kapan. Kangen-kangen sekali. Sesekali saya video call dengan anak, dengan istri. Setiap dulu sebelum pandemi seperti ini, setiap saya pulang kerja, saya selalu disambut sama anak-anak saya. Di depan rumah itu, di depan pintu, saya selalu langsung dipanggil, "Papa." Tapi di sini sekarang saya di karantina. Ya itu cuma bisa saya kenang aja sih, Mas. Yang pasti kita ikhlas aja lah, ikhlas aja bahwa semua ini memang sudah qadarullah. Ya kita laksanakan aja, tujuan kita baik, niat kita baik, pasti ada hasil yang baik. Tidak pernah terbayang dalam benak saya efek corona yang sedemikian besar. Bukan hanya tim medis yang lelah, kita semua sebagai bangsa Indonesia pasti sedang berduka. Tapi tetap harus semangat. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Saya yakin, termasuk kesusahan kita kali ini, juga tidak akan pernah bertahan sebagai keabadian. Kita pun dihantui, takutnya kami terhinggapi oleh virus itu, dan pulang tinggal nama. Bapak ibu saudara, mari kita sama-sama kita arahkan tangan kita ke depan, kita berdoa. Dengan slide video yang kita saat ini sedang lihat bersama-sama. Marilah, Bapak Ibu Saudara, kita peduli dengan keadaan seperti ini. Kita doakan mereka, supaya mereka senantiasa kuat menjalani ya keadaan seperti ini. Para perawat, dokter, Tuhan lindungi. Tuhan memberkati akan bangsa ini. Tenaga medis, polisi, TNI, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua menteri yang bekerja, supaya diberkati oleh Tuhan, sehingga semuanya bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Terima kasih Tuhan buat hari ini, yang mengucap syukur, kami akhiri ibadah pada hari ini, di dalam nama Bapa, Anak Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Bapak-Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Selamat hari Minggu.